Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan servisan speaker aktif mini. Dengan keluhan dari speaker ini, kata si pemilik mengatakan bahwa suaranya sangat kecil sekali meskipun volumenya sudah full. Untuk membuktikan, langsung saja kita coba. Saya akan coba gunakan tegangan 5 volt dari notebook, karena speaker ini hanya menggunakan tegangan 5 volt DC. Oke teman-teman, sudah saya sambungkan ke notebook untuk tegangan 5 voltnya. Coba saya hidupkan. Oh, tidak menyala. Oh, ternyata jack USB-nya longgar. Dan untuk musiknya, dia menggunakan jack input seperti ini karena sepertinya speaker ini belum support Bluetooth, jadi hanya menggunakan jack seperti ini. Oke, untuk perangkat musiknya saya gunakan handphone paling mahal di zamannya. Saya masukkan ke jacknya. Aduh, ini handphonenya error teman-teman, maklum sudah parah. Oke, saya nyalakan lagunya, volumenya saya besarin. Oke, saya besarin sampai full teman-teman, sudah fly ya, tapi suaranya tidak ada. Tidak ada suaranya teman-teman. Padahal, oh sepertinya belum terhubung, tapi tidak ada suaranya. Sudah terhubung tapi tidak ada suaranya. Coba saya cabut dulu, takutnya dari handphonenya. Oke, suara handphone ada normal. Saya masukkan lagi jacknya, kemudian saya play. Tidak ada suaranya, tidak keluar dari speaker. Nah, ada tapi kecil teman-teman. Meskipun volume handphone sudah full dan volume di speaker sudah full, suaranya tetap kecil. Bahkan untuk bassnya tidak ada. Speaker satelitnya ada suara kecil. Kita coba yang satunya. Yang satunya speaker tidak keluar suara sama sekali. Oke teman-teman, hanya seperti ini bagian dalam dari mesinnya. Bisa dilihat. Di sini ada volume sekaligus tombol on off. Volume sekaligus on off. Saya akan coba terlebih dahulu jumper volume ini. Potensio volumenya saya akan coba dulu jumper, apakah suara musiknya bisa keluar kencang atau tidak. Oke, sudah saya jumper
potensio volumenya. Dan sekarang saya akan coba lagi. Apakah suara musiknya bertambah kencang atau sama saja? Oke teman-teman, ternyata benar dugaan saya, yaitu kerusakannya ada di potensio volume sekaligus on off nya jadi solusinya ya ganti potensio volume ini, volume ya, potensio volume sekaligus on off nya itu ganti dengan yang baru, maka masalahnya akan terselesaikan. Dan di sini juga ada sedikit masalah di mana untuk jacknya itu kadang nyambung, kadang enggak. Itu kemungkinan terjadi korosi atau kotoran jamur yang menempel di lubang jack ini. Jadi sebaiknya diganti dengan yang baru atau dibersihkan menggunakan cairan pembersih seperti thinner atau cairan lainnya. Maka semuanya akan terselesaikan. Oke, untuk proses perbaikannya ya, saya yakin teman-teman juga sudah paham ya. Yang penting kita sudah tahu penyebab dari kenapa speaker aktif mini ini suaranya kecil, yaitu hanya dari potensionya saja. Jadi untuk cara penggantian potensionya teman-teman saya yakin juga paham ya, tinggal buka ya, modulnya dibuka kemudian solderannya dicopot dan ganti dengan potensio yang sama. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.